On y fait to you all. Hidup laku video dan bandingkannya
dengan hidung kanan. Hidung belaku ini adalah mancung, panjang, dan tius. Kita lihat juga hidung Anwar. Maka hidung Anwar beliau jelas lebih pendek dan pesek. Perbedaan ini amat ketara dan menjadi petunjuk jelas yang orang dalam video ini bukan satu saya. Dan ini satu lagi fakta. Hanya orang yang rapat dengan Datuk Seri Anwar akan perasan. Anwar sentiasa menggunakan tali pinggang persiduan. Terakhir dalam video ini persiduan tanpa tali pinggang. Baiklah, setelah memperinci susuk tubuh pelaku dan membandingkannya dengan badan Anwar, kita tinjau pula beberapa aspek lain video ini. Antara persoalan pertama di benak saya selepas menonton film ini ialah kenapa ada bayang-bayang jelas di dinding. Bayang-bayang ini ketara di sepanjang rekaman. Jika dilihat secara teliti, ada sekurang-kurangnya 2 atau 3 bayang terpancar di dinding bilik. Apakah yang dapat kita rumuskan daripada bayang-bayang yang muncul dari awal hingga akhir rekaman? Bayang-bayang ini tidak akan wujud jika tidak ada pancaran lampu di dalam bilik ini. Lampu yang dimasukkan adalah cukup terang untuk menghasilkan bayang-bayang sebegini. Jika Anwar direkamkan secara sulit dalam keadaan bilik digelapkan sepanjang rakaman, mustahil bayang-bayang ini berwujud. Bermakna pelaku dalam video ini beraksi dalam keadaan bilik yang terang. Justru adalah tidak logik untuk mengandaikan Anwar merelakan dirinya direkam berkelakuan sumbat di bawah pancaran lampu yang terang-terang. Bukan saja Anwar, saya rasa tidak ada sesiapa pun akan merelakan dirinya terlakam dengan silauan cahaya sebegitu, kecuali jika mereka rela aksi mereka direkamkan untuk tujuan tertentu. Persoalan seterusnya ialah kenapa video ini dalam tidak penting dari awal hingga akhir. Kita sedia maklum hampir semua rakaman CCTV di zaman ini adalah dalam bentuk video warna bukan hitam putih. Ini terbukti di mana-mana saja, tidak kira CCTV di kedai runcit, di hotel, ataupun bangunan pejabat. Pihak yang membuat rakaman bocah ini sengaja menyiarkan rakaman dalam bentuk hitam putih supaya wajah pelaku tidak akan kelihatan secara jelas. Visual hitam putih akan mengkaburkan wajah pelaku dan membuka ruang untuk melontarkan kita terhadap Anwar. Berbekalkan asakan media arus perdana seperti Pusat Malaysia, BB3, bahwa umumnya Anwar adalah pelaku dalam video ini. Mereka yang mendalami rakaman fitrah ini berharap rakyat akan turut terpengaruh dan mempercayai fitrah fitrah ini. Adalah dipercayai rakaman ini dibuat dengan menggunakan kamera night vision, yaitu kamera yang selalu digunakan untuk membuat rakaman dalam keadaan gelap. Apabila kamera seperti ini digunakan dalam keadaan bilik diterangi dengan lampu, maka rakaman akan kelihatan sama. Selain ini, ada dua lagi persoalan menarik mengenai rakaman video ini. Pertama, kenapa dua pelaku lelaki dalam video ini
kerap mengendalikan remote control berwarna hitam. Maka itulah perkara pertama yang dicari oleh individu berpakaian kemas yang kita kenali sekarang sebagai SK. Jelas, remote control bukan ditujukan kepada penghawa dingin kerana ia terletak di titik kaki. Ia juga bukan untuk television kerana kedua-dua lelaki berkenaan hanya perlu menggunakan switch pada TV itu sendiri yang lebih mudah dicapai. Rumusan logik adalah remote control yang digunakan adalah untuk kamera yang merekamkan aksi lucah berkenaan. Bermakna kedua-dua pelaku lelaki tahu aksi lucah akan direkamkan. Jika tidak, takkanlah mereka berdua bantu Ayla mengendalikan remote control semata-mata untuk tuntun diri. Sebekala lagi, ialah apabila aksi lucah sudah selesai, saya bertanya-tanya kenapa di babak ini ketika pelaku sudah mengenakan pakaiannya, tiba-tiba beliau berhenti mengambil kotak tisu dan mengalihkannya ke meja besar dalam bilik. Adakah ia dibuat atas permintaan seseorang lain yang ada dalam bilik ketika itu? Saya kira ini satu persoalan yang menarik dan harus direnungi. Apapun, selepas menonton filem ini pada 21 Mac 2011 bersama Rahim Dabici, Senator Shuaib dan SK, saya yakin pelaku dalam video ini tahu beliau sedang direkamkan dan mungkin ada orang ketiga dalam bilik ketika rakaman dibuat. Untuk mengimbau apa yang kita tahu sekarang ialah rakaman sengaja dipikirkan supaya wajah pelaku sama-sama, namun susuk badan pelaku jauh berbeza dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Perut yang boroi, hidung mancung serta dada yang lusuh bukan perwatakan Anwar Ibrahim. Kemudian pelaku memakai cermin mata di awal rakaman. Dato' Sri Anwar sudah lama tidak memakai cermin mata kerana menjalani pembedahan mata. Kemudian Anwar juga memakai seluar panjang yang berdali pinggang. Pelaku dalam video tidak. Pelaku aksi lucah dan lelaki kedua begitu gairah menggunakan remote control yang dipercayai untuk mengawal rakaman yang dijalankan. Kemudian Anwar hadir di mahkamah untuk pembicaraan pada 21 Februari 2011 dan disiarkan gambarnya oleh akhbar tempatan pada 22 Februari 2011 dengan jelas menunjukkan rambutnya tidak digunting. Dalam video, rambut lelaki X digunting rapi dengan gaya surakan. Kemudian bayang-bayang pada dinding adalah pantulan beberapa lampu untuk menerangi pergambaran. Dan istri dan anak-anak Anwar sendiri menyesalkan Anwar bersama mereka setelah pagi semasa di mahkamah. Inilah malamnya Anwar berada di rumahnya. Sebekala yang cuba dijadikan isu dalam kes ini adalah jam Omega
kononnya melihat. Eski mendawa, beliau telah merampas jam itu dari pelacur yang merayat Ano, dan jam itu diserahkan kepada polis. Eski mencapa Ano untuk bersumpah dan mendakwa kalau betul beliau bukan orangnya dalam video tersebut. Beliau harus membuktikan jam itu bukan miliknya. Ini satu kenyataan yang kebudak-budakan. Saya dimaklumkan oleh pengedar sah jam Omega. Setiap jam Omega yang keluar dari kilang akan dibekalkan dengan sijil yang lengkap, dengan nama sini dan nama pembeli set tersebut. Maklumat pembeli dan di mana dan bila dibeli akan direkodkan. Sesiapa pun boleh menyewa asal usul jam Omega asli dengan pembekalnya. Yang perlu polis lakukan ialah memberikan nombor siri yang tertera di belakang jam yang kononnya milik Anwar. Dalam beberapa minit polis akan tahu siapa pemiliknya. Saya tahu siapa pemilik jam itu. Ianya milik SK. Oleh kerana itulah polis dia ada keperluan untuk menuntut supaya Anwar menyerahkan jam Omega. Kita semua maklum bahawa video rujuk ini bukan disebarkan secara meluas di internet, masjid-masjid, pasar malam, malam turut diedarkan dari rumah ke rumah. Ia juga dihembuskan dari Thailand kepada pemimpin jenis politik tertentu. Saya berpeluang membuat kajian sedikit ke atas beberapa bahagian video ini. Soal perut dan dada busuk adalah amat jelas untuk kita semua membuat nelayan masing-masing. Anwar tidak memiliki fizik pelaku video kita. Satu lagi aspek menarik ialah hidung pelaku. Rakaman ini menunjukkan pelaku memiliki hidung mancung. Anwar tidak dikurniakan dengan hidung mancung. Hidung beliau pengen ataupun pesek. Dari gambar-gambar ini jelas, selain daripada susuk badan mereka, hidung Anwar dengan hidung pelaku jauh berbeza. Di Hollywood, ramai yang berhidung mancung. Pengarah dan pelakon Clint Eastwood adalah di antara mereka. Malaysia pun apa kurangnya? Malah Tansi Naim Tami Cisnya berhidung mancung. Gambar-gambar ini menunjukkan 1001 kemungkinan yang kita perlu renung dan hayati tentang ahli sisi kebenaran pelakon dalam video rujak. Baiklah, kita telah saksikan bukti-bukti nyata yang menyedarkan kebincangan dalam video rujak Datuk Li yang cuba dikaitkan oleh UMNO dan Datuk Li kepada Anwar pelaku. Pelakunya jelas bukan UMNO. Kalau bukan UMNO, persoalannya adakah persamaan hias wajah antara pelaku dalam video dan Datuk Sri Anwar boleh dirukai? Tidak mustahil untuk seseorang dipaparkan sebagai individu lain jika segala kepakaran kosmetik dan makeup digunakan untuk mengubah wajah beliau. Tidak, tentunya tidak. Teknologi atau kepakaran ini boleh diperolehi tidak jauh dari Korupu, hanya di seberang sempadan, yaitu di Thailand. Tetapi sebelum saya merungkai topik ini, mari kita dengar apa yang didedahkan oleh Muhammad Mati bin Abdul Rahim,
mempunyai asal usul dari Thailand. Beliau mendedahkan bahwa akibat marah dengan Anwar kerana tidak membantunya dalam satu kesaman 20 juta, SK memberitahunya beliau akan ke Thailand untuk melakukan sesuatu terhadap Anwar. Bila saya terlibat dia, dia marah-marah. Satu, dia wanita guna dan curi duit kita. Dan saya terlibatkan macam bagi kita pula. Bukan saya, bukan ada kena-kena pun. Dan saya akan buat dia sampai itu. Ini ayat di mana-mana dia. Baik. Ini saya nak balik ni. Saya nak balik, saya nak pisang. Saya nak kumpulkan evidence-evidence untuk nak jatuhkan Datuk Seri Anwar. Dan saya pun tak kata apa-apa ni, bukan. Itu kata telefon dia. Saya cuma dalam telefon dia, dia kata dia nak pilih siap. Nak pilih punya agent untuk nak jatuhkan Datuk Seri Anwar. Itu dia pun dah mulut dia, dia tidak balik telefon. Inilah pegawai yang sebenar-benarnya. Saya akan inilah kita Allah. Tak ada siapa suruh saya, tak ada siapa pun saya, tak ada siapa pun. Bagi sendiri pun ada. Kita tak tahu. SK adalah bekas unsur hormat Thailand di Indonesia. Ayah SK berbangsa Tamil Sri Lanka. Manakala ibunya keturunan Siam. Pendedahan mati ini mendorong saya untuk menentukan sama ada teknologi mengubah wajah orang muncul di Thailand. Apakah mungkin ada pihak yang mempunyai kepakaran mengubah wajah wajah saya ini kepada seorang muslim ini terbilang? Jawapan kepada persoalan ini terjawab apabila saya sampai di Bangkok, Thailand. Pakar makeup menyambut cara saya untuk menukar wajah. Saya memilih menjadi piramli. Peniman agung yang menjadi idola saya sejak saya kecil. Saya anggap tugas yang diberikan kepada Jerusalem amat berat. Wajah saya dan wajah piramli amat berbeza. Jerusalem ini mengambil 4 jam dan inilah hasilnya. Transformasi ini dibuat tanpa Jerusalem menggunakan kain yang akan menambah lagi keserupaan saya dengan apa yang saya jadi jelas teknologi ini wujud dan perkara lumrah dalam industri perfilman. Kita telah saksikan Mr. Superman, Spiderman yang boleh terbang ke sana kemari dan juga mewujudkan watak-watak yang sekilas seperti pelakon Ben Kingsley yang membawa watak Mahatma Gandhi. Penonton rasa gembira melihat wajah Ben Kingsley saling tak tumpah wajah Gandhi. Tetapi semua orang tahu Kingsley bukan Gandhi. Itu juga seorang yang boleh bertukar menjadi piramli seniman agung. Baiklah, kita telah memperinci video rucap yang hangat diperkatakan. Kita telah lihat kesalahan-kesalahan ketara oleh dalam video ini dalam kegairahan mereka untuk mengaitkan dan memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluarga. Kita juga melihat teknik untuk membuat video digunakan pelaku yang diubah wajahnya muncul dan tidak jauh dari sini. Teknologi ini wujud di Thailand dan kita tahu dari pengakuan kawan SK, ahli penyiagaan ini memang ada menyatakan beliau akan ke Thailand untuk mencari bahan bagi menggunakan alat.
Kita telah sampai ke babak-babak terakhir. Video yang menjelaskan perasaan ini. Pada peringkat ini, saya ingin merungkai apa yang berlaku pada 21 Mac 2011 jam 5 petang apabila saya dijemput oleh Datuk Trio, Datuk T untuk menyaksikan video ini. Baik, saya dihubungi oleh bapa saudara saya, Senator Datuk Syarif Lazim, bekas Ketua UMNO Bahagian Sungai Pelangi, bekas Adun Pantai Merdeka dan bekas Senator. Seawal 15 Mac 2011, beliau mengajak saya bertemu dengan Rahim Tamici. Saya terima jemputan itu dan memberi tarikh 21 Mac 2011 jam 5 petang. Saya pilih tarikh tersebut kerana parlimen sedang bersidang. Saya langsung tidak tahu dan dimaklumkan apakah tujuan pertemuan tersebut. Pada hari yang sama, jam 10 pagi, Isnin 21 Mac 2011, saya dimaklumkan oleh Wabi Saifuddin Nasution, ahli Parlimen Macam, yang pagi itu satu tayangan video rujuk akan diadakan yang melibatkan Anwar dengan seorang wanita Cina. Tayangan akan berlaku di Kakusa Sri Negara. Dikatakan pihak UMNO yang mengajar tayangan tersebut. Saya ambil maklum hal itu. Saya sampai di hotel di Palma Ampang pada 4 petang. Senator Syed tiba beberapa minit kemudian. Dari situ kami berkereta pacuan 4 produk berwarna coklat dikenalikan oleh 2 lelaki Melayu. Sebaik saat dia memasuki kenderaan, si pengiring terus bercakap dengan walkie-talkie 03 kepada 05. Kami sedang bergerak ke lokasi awal. Saya agak mereka mungkin dari agensi keselamatan. Kenderaan bergerak ke Hotel Flamingo 4. Saya dibawa ke satu bilik dan saya disambut oleh Rahim Tamici dan 2 yang lain ialah tentu Senator Shoaib dan SK. Saya tidak banyak bercakap selain senyum dan mencelah sekali-sekala kerana saya amat yakin bilik itu ada rekaman video. Selepas saya menonton filem itu, Rahim mengajak saya kembali ke UMNO dan beliau menawarkan untuk mengendalikan hal-hal kewangan dan keselamatan. Dia juga berjanji akan membawa saya berjumpa dengan Perdana Menteri. Katanya oleh kerana saya pemimpin yang mengaruh dalam keadaan, dia minta saya membawa beberapa ahli parlimen menonton video ini. Saya setuju. Saya kemudiannya membawa Datuk Kuala Bahrain Abbas, ahli parlimen Tuan Kemat, Datuk Rashid Din, ahli parlimen Merbuk, Yang Berhormat Azad Ismail, ahli parlimen Indramayu, Yang Berhormat Abu Hassani, ahli parlimen Kuala Langat, dan Yang Berhormat Gani Amran Gani, ahli parlimen Tanah Merah. Ke Hotel Flamingo keesokan harinya jam 5 petang 20.11 hingga jam 5.30 petang pada 22 Mac, Rahim dan Miskil tidak muncul. Kemudiannya Senator Syuraim memberitahu tayangan dibatalkan. Alasan berkejap. Sekarang timbul persoalan yang tidak kurang pentingnya.
terbukti mengaku bertanggungjawab untuk video ini. Tetapi apakah kaitan mereka antara satu sama yang lain? Tansi Rahim, bekas Ketua Menteri Melaka yang terbalik dengan tuduhan mengubur seorang pelajar sekolah serta dakwaan rasuk membabitkan 40 juta ini. Meskipun begitu, beliau dilantik menjadi pengurusi RISDA. Kita tahu bahawa RISDA adalah agensi perkebun kecil yang amat penting pada ekonomi orang lain. Hampir 1 juta penyokong dan ahli keluarga menyertai rancangan-rancangan tanah Islam. Meskipun diberi jawatan yang sebegitu penting, Rahim masih mau sekali lagi merasakan kuasa politik yang terlepas dari genggamannya apabila beliau terpalit dengan gelar bobo dan rasuah. Justru beliau berikhtiar untuk mendapatkan perhatian Perdana Menteri Najib Tun Razak supaya diberi tempat untuk bertanding pada pilihan raya umum akan datang, dan lebih penting diberi kedudukan dalam kerajaan pimpinan Najib. Kita tahu Najib dan Rahim mempunyai satu persamaan. Maksud saya persamaan bukan itu, tetapi musuh politik utama mereka ialah Anwar Ibrahim. Oleh itu, jika Rahim boleh meyakinkan Najib bahawa beliau mempunyai sebuah video yang boleh menggunakan Anwar, sudah tentu pada pandangan Rahim beliau akan mendapat ujian dan ganjaran setimpal daripada Najib. Bagaimana pula pemerintah SK? Beliau ahli perniagaan yang merupakan sama syarikat pajak dan melantik Senator Syuan Tazim menjadi penasihat syarikat ini. Maklumat syarikat ini atau matlamat syarikat ini ialah mendapatkan kontrak membekalkan baja kepada Syurah. Kontrak ini bernilai ratusan juta ringgit. Justru SK perlu mencari sesuatu merah, sesuatu hadiah untuk dibawa kepada pengurusi RISDA iaitu Rahim. Lantaran itu, video ini diwujudkan. Saya yakin Rahim Tamici, SK dan Senator Syahid berusaha bersungguh-sungguh menyediakan pelakon seiras anak, siapkan lokasi dan rakamkan adegan seks ini dengan harapan lelaki X yang ditonjolkan ini akan memukau media, ahli penjagaan, politikus dan rakyat bahawa lelaki yang mereka tonton dalam video rucah ini adalah Anwar Ibrahim. Dengan itu akan tampaklah riwayat politik Anwar Ibrahim. Namun lebih kerap mereka tayangkan kepada rakyat lebih banyak kecacatan yang rakyat temui dalam video ini. Rahim dan SK cuba memberikan alasan akan kecacatan ini. Akhirnya mereka lupa apa yang mereka katakan sebelumnya. Nampaknya senjata telah makan tuan. Ini kerana sebagai orang Islam, mereka lupa ada suruh yang jelas berhubung dengan perkara fitnah. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 11 hingga 19 yang membawa maksud, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah
sempurna dari kemenangan. Jangan kamu menyangka berita dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam membiarkannya di antara mereka akan beroleh siksa yang besar di dunia dan di akhirat. Kalau kita baca dalam ayat ke-19, saya berdoa agar Allah selamatkan Datuk Sri Anwar Ibrahim dan familinya. Allah selamatkan rakyat dan negara tercinta kita, Malaysia. Moga Allah berikan kekuatan untuk kita terus berjuang menegakkan yang hak dan menghapuskan kezaliman dan penindasan ini. Saya juga menyeru seluruh anak muda supaya bangun dan tentang fitnah dan kezaliman ini, kerana masa depan negara, masa depan negara ini berada di tangan kami. Yang zalim dan kotor fikirannya adalah politikus tua bangka yang tak sedarkan diri akan menemui ajal tidak beberapa hari lagi. Bangunlah wahai anak muda, lihat di sekeliling kamu, Mesir, Tunisia dan Singapura. Mereka berani, kamu juga mesti berani. Pemerintah ada wang dan kuasa. Kita semua ada rakyat dan ada Allah Ta'ala. Sekian, terima kasih.